Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Kota Damansara bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid. Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program kita pada pagi ini melalui siaran Facebook Live Masjid Kota Damansara. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keberkatan dan keampunan insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kuliah subuh kita pada pagi ini akan berakhir kurang-kurang lebih 10 minit setelah masuknya waktu syuruk, kurang lebih pukul 7.17 pagi insya-Allah. Seperti yang diperingatkan di meja pengkuliah ini ada garis panduannya. Dan pada pagi ini kita akan bicarakan satu tajuk. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kita semua insya-Allah. Kita akan bicarakan tajuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu sekalian para nabi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jumlah nabi yang Allah Taala utuskan di atas muka bumi ini ramai. Bukan hanya terhad kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak. Tetapi seberapa ramaikah jumlah nabi yang Allah Taala telah lantik? Sebagaimana berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam min nabiyyin?" Wahai Rasulullah, berapakah sebenarnya jumlah para nabi ni? Jumlah para nabi ni berapa yang Allah Taala bagi watikah, yang Allah Ta'ala lantik untuk dia terima wahyu dan jadi nabi ni, berapa sebenarnya jumlah tersebut? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mi'atu alfi nabiyya wa arba'atun wa ishruna nabiyyu. Jumlah para nabi ni ramai wahai Abu Dhar. Seberapa ramai? Iaitu seramai 124,000 orang. Sama ada yang kita kenal ataupun tak, yang pernah kita dengar kisahnya ataupun tak, tapi itulah jumlah yang disebutkan, bukan oleh mana-mana ulama, bukan, tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang terima watikah jadi nabi 124,000, bukan YB, nabi, 124,000 orang. Kemudian Abu Dhar dia tanya soalan seterusnya. Kalau macam tu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam minal mursalin? Berapa pula jumlah para rasul? Ya, nabi dengan rasul ni dia ada beza sikit. Kalau nabi dia terima wahyu dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Tetapi kalau rasul, tanggungjawab dia lebih besar, dia terima wahyu dan dia wajib menyampaikan dakwah wahyunya itu kepada orang lain. Kalau nabi jumlahnya 124,000 orang, kalau rasul
Kam min nabiyyin, 124,000. Kam minal mursalin, berapa jumlah para rasul? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, 319 jamman ghafira. Wahai Abu Dhar, jumlah rasul juga ramai. Seberapa ramai? Iaitu 315 orang. Daripada bilion ataupun trilion umat manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, Allahu A'lam yang mengetahui jumlahnya yang tepat, yang dilantik jadi Nabi 124,000 orang. Daripada jumlah tersebut dipilih menjadi rasul 315. Daripada 315, Allah pilih pula untuk rasul-rasul tadi dirakamkan namanya, kisahnya, ceritanya di dalam Al-Quran. Berapa ramai tuan-tuan? 25 orang kan? Yang biasa kita sebut Adam, Idris, Nuh, Saleh itu merupakan Nabi, dalam masa yang sama adalah Rasul yang terakam kisahnya di dalam kitab Al-Quran. Daripada 25 orang manusia yang terbaik yang dirakamkan kisahnya dalam Al-Quran, ada 5 orang lagi yang Allah Ta'ala pilih untuk digelar Rasul ini sebagai Rasul Ulul Azmi. Pernah dengar tuan-tuan istilah Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi iaitu Rasul yang menerima ujian yang paling hebat dalam hidup dia, tetapi kesabarannya luar biasa paling tinggi. Ini the best punya manusia, 5 orang di atas muka bumi ni yang pernah diciptakan Allah, dikenali sebagai Rasul Ulul Azmi. 5 orang, siapa dia ni? Yang pertama kita urutkan dari awal, siapa dia? Yang pertama Nabi, daripada awal Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi mussalati wassalam. Daripada 5 orang, the best punya rasul, punya nabi, punya manusia, ada seorang yang digelar sebagai penghulu sekalian manusia, penghulu bagi nabi dan rasul, ketua bagi sekalian nabi dan rasul, yang diberi gelaran Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa dia tuan-tuan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita patut rasa bangga jadi umat dia. Tuan-tuan, banyak-banyak hari takkan semulia hari Jumaat. Begitu jugalah banyak-banyak nabi pasti takkan semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak redup perkara yang redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup benda yang hidup, kehidupan Nabi Muhammad itulah dijadikan teladan. Gema takbir di subuh hari sembahyang awal dijadikan amalan. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, penghulu segala nabi, kehidupannya kekal dijadikan sunnah dan tauladan. Pada pagi ini kita nak bicarakan meneladani akhlak penghulu segala nabi, iaitu nabi kita. Karena tak adalah orang lain yang paling layak untuk kita teladani dan contohi. Orang tu ke orang ni ke orang tu ke orang ni ke, tak ada yang paling layak untuk kita jadikan ikon, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat dia, kita kena rasa patut bangga kita ditakdirkan Allah jadi umat penghulu segala nabi ni, tuan-tuan. Kalau pagi ni kita nak ceritakan secara detail satu persatu akhlak-akhlak baginda untuk kita contohi, waktu kita terbatas. Kita hanya ambil beberapa siri ataupun cuplikan contoh sahaja untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita ini mendepani kehidupan di akhir zaman, tuan-tuan. Yang pertama, saya nak ambil sebagai contoh
Hebatnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak putus asa walaupun dakwah dia ni tak diterima oleh kaum dia. Ini luar biasa tuan-tuan. Ini kita kena respect betul Nabi kita. Tak pernah kita dengar Nabi kita kalau umatnya tak terima dakwah dia, tolak dakwah dia, tak nak ikut dakwah dia, tak pernah kita dengar Nabi kita doakan umat yang tak terima dakwah dia tadi, doakan umat tadi hancur lebur, tunggang terbalik. Tak pernah. Sabar dia terluar biasa. Ada sesetengah Nabi, ini bukan kita nak mengumpat para Nabi lain, bukan, ataupun merendah-rendahkan Nabi lain, bukan itu direction perbincangan kita. Ini kisah yang diceritakan Allah secara khusus di dalam Al-Quran. Ada Nabi-Nabi lain, mereka kalau umatnya tak terima dakwah je, ada sampai satu tahap mereka terus tinggalkan dakwah. Ada sampai satu tahap mereka frust. Ada tahap mereka kecewa. Dan ada sampai satu tahap, kalau umatnya tak terima dakwah dia, dia doa kepada Allah, umat tadi hancur lebur, tukang terbalik tuan-tuan. Nabi kita tak buat macam tu. Itu kita respect. Contohkan Nabi Nuh alaihissalam. Ini bukan kita nak mengumpat Nabi Nuh, bukan. Jangan tuan-tuan kata ustaz ni membawa Nabi Nuh ke pagi ni. Tak, ini cerita dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam, dia termasuk daripada 5 the best punya manusia, betul tak? Sebab dia Rasul Ulul Azmi. Maknanya sabar dia tu luar biasa dah. Tapi bila sampai satu tahap dakwahnya tak diterima oleh kaum dia, dia doa je pada Allah, hancur lebur, tunggang terbalik, lenyap umat dia tersebut. Padahal dia ni Rasul Ulul Azmi, the best punya Rasul antaranya. Tapi kalau kita lah, rasional lah, kita rasa kalau Nabi Nuh marah pun memang layak lah. Apa sebab? Dakwah Nabi Nuh bukan setahun dua punya dakwah, betul tak? Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bukan 400 tahun, bukan 500 tahun dakwah, bukan 600, 700, 800, 900 tahun punya dakwah. Dakwah Nabi Nuh Allah rakamkan dalam Al-Quran, perjalanan dakwah dia mengambil masa 950 tahun. 1050, 950 tahun dia punya dakwah. Yang tak terima dakwahnya bukan setakat umat dia, hatta anak dia sendiri. Bagi kita rasionalnya layaklah kalau Nabi Nuh kecewa, betul tak? Dia frust, dia marah, layaklah. Sehingga Nabi Nuh, kalau kita rujuk di dalam surah Nuh, tuan-tuan boleh buka nanti dalam surah Nuh pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala rakamkan permintaan Nabi Nuh, doa Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wa qala Nuh, telah berdoa Nabi Nuh, Allah cerita, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, wahai Tuhanku, mu jangan tinggal seorang pun orang kafir di atas muka bumi dan kalangan umat aku ni. Nabi Nuh direct doa. Apa sebab? Innaka in tadharhum yudillu ibadak, sesungguhnya sekiranya engkau tinggalkan walaupun seorang yang tak beriman tadi, dia akan mempengaruhi orang-orang beriman yang lain. Bahkan dia akan melahirkan zuriat-zuriat keturunan yang tidak beriman kepada engkau, wahai Allah. Doa para nabi ni, dia ada daulat dia, betul tak? Dia masing. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi ada satu doa yang mustajab.
Ada doa yang mustajab. Dia doa, Allah makbulkan. Dan memang yang tak beriman dalam kalangan umat Nabi Nuh semuanya ditenggelami oleh banjir yang besar. Tuan-tuan, pernah tak kita dengar Nabi kita kalau umatnya tak terima dakwah dia, tolak dakwah dia, tak nak ikut dia, dia doakan umat tadi hancur lebur, tunggang terbalik. Tak pernah. Ini hebat jiwa besar Nabi kita. Paling-paling dahsyat pun, kita pernah dengarlah dalam peristiwa dakwah baginda ke Taif, kan? Ke Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, bila dia bawa dakwah Islam ke Mekah, tempat dia lahir, penduduk Mekah tak terima dakwah dia. Maka dia plan nak meneroka satu tempat yang baru, namanya Taif. Jarak antara Taif dengan Mekah 91 kilometer kurang-kurang lebih. Berkurang dua marhalah lah, dua kilometer, apa ni, dua marhalah 91 kilometer. Dia pergi ke Taif bersama dengan anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah. Dan bagi dia, Taif ni bukan bumi yang asing, sebab Taif merupakan tempat asal nenek moyang dia, iaitu bernama Atikah. Atikah itu merupakan nenek moyang Rasulullah, penduduk asal di bumi Taif. Atikah ni siapa dia? Isteri kepada Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ada isteri bernama Atikah. Atikah ini merupakan penduduk asal di Taif. Oleh kerana nak bawa Islam di Mekah, orang tak terima. Kita bawalah ke tempat nenek moyang kita namanya Atikah. Pergi ke Taif, jaraknya 91 km. Jauh tuan-tuan, betul tak? Jauh juga ni. Nak bawa misi dakwah. Sampai di Taif tidak disambut dengan salawat ya Nabi salam alaika, tidak. Tidak disambut dengan qasidah tala'al badru alaina, bagai-bagai, bukan. Tetapi disambut dengan hinaan, cacian, makian, dilempar batu dan bagai-bagai. Sedih Nabi kita, sedih tuan-tuan. Digambarkan di dalam satu doa yang penuh syahdu yang biasa kita dengar. Rasulullah sebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin ila man takiluni ila aduwwi yatajahhamani aw ila ba'idin mallaktahu amri illam yakun ghadabika 'alayya fala ubali. Wahai Allah, aku mengadu betapa lemahnya diriku pada saat ini. Wahai Allah, aku mengadu betapa tidak pandainya aku nak bicara dengan manusia. Ila man takiluni, kepada siapakah kau nak menyerahkan diriku ini? Kepada pihak musuh telah mengancamku. Kepada penduduk yang jauh telah menghalangi diriku. Illam yakun ghadabika alayya fala ubali. Kalau kamu tidak murka padaku, di saat seluruh makhluk murka padaku, aku tidak kisah dengan kemurkaan makhluk. Tuan-tuan, kalau ditolak dakwah kita di tempat yang jauh, tempat yang asing bagi kita, kita tak sedih sangat. Contoh kan, kita bawa misi dakwah ke mana? Ke Sarike, Bintulu, Miri, Sarawak contohnya. Bawa misi dakwah ke Jerantuk, Pahang, kampung orang asli. Bawa ke Tawau, Sempurna, Sabah, misi dakwah. Orang tak terima dakwah kita, orang lari daripada kita. No hal lah, kita balik, okey lah, nak buat macam mana. Tapi kalau kita dihina, ditolak di tempat kita sendiri, bumi kita, tempat lahir kita, kita rasa sedih luar biasa. Rasulullah sedih. Di tempat dia lahir, dia ditolak dakwah dia. Di tempat nenek moyang dia, Taif, juga orang tak terima dakwah dia. Saat itu tuan-tuan, ringkas ceritanya, datang satu malaikat yang menjaga bukit bagi tawaran pada Nabi kita. Wahai Rasulullah, nak tak aku angkat bukit yang paling besar di tanah Arab? Nama bukit tersebut Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais, kalau kita berada di Mekah, di Masjidil Haram, kita tengok ke sebelah utara, kita akan nampak ada satu bangunan yang tinggi, iaitu istana Raja Fahad, King Fahad Castle.
King Fahad Castle, istana Raja Fahad itulah dibina di atas Jabal Abi Kubais. Bukit itulah diberi tawaran, wahai Rasulullah, nak tak aku hempak bukit yang paling besar ni kepada penduduk Taif biar mereka rata dengan tanah, mati semuanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan wahai malaikat, apa sebab? Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Aku mengharapkan suatu hari nanti akan keluar daripada tulang sulbi penduduk Taif orang yang akan menyembah Allah dan tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesiapa sekalipun. Dan terbukti benar, pada tahun 630 Masihi datang penduduk Bani Thaqif mewakili penduduk Taif menyatakan siap sedia mereka untuk beriman kepada Allah. Dan hari ini 10 Disember 2022 Masihi, 100% penduduk Taif semuanya adalah Muslim. Bayangkan tuan-tuan, kalau offer ni diberikan kepada Nabi Nuh, agak-agak Nabi Nuh terima tak? Kemungkinan tu ada. Jalan terus wahai malaikat. Tapi Nabi kita steady dalam bab kesabaran dia. Adakah orang macam ni tak layak lagikah untuk kita teladani dan contohi? Adakah orang macam ni tak layakkah dia diangkat sebagai penghulu bagi sekalian para nabi dan rasul? Sangat layak tuan-tuan. Sabar dia dalam dakwah ni, dia tak fras dan putus asa. Ada satu lagi cerita kan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kisahkan tentang seorang nabi namanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Nabi Yunus, kalau tempat dakwah Nabi Yunus sekarang ni dikenali sebagai Mosul di Iraq. Itu tempat dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus, dakwah dia tidak lama lah sebagaimana Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh 950 tahun lama. Nabi Yunus, perjalanan dakwah dia 30 tahun lebih kurang. 30 tahun. Lebih kurang Nabi kita je. Kalau Nabi kita 23 tahun kan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi hebatnya dakwah Nabi kita, 23 tahun punya dakwah, kesan dakwah dia tu tersebar sampai ke kota Damansara. Itu luar biasa. Sampai ke Jerantuk, sampai di Seminyih, sampai di Hulu Langat. Semuanya tersebar. Hasil dakwah 23 tahun Nabi kita. Nabi Yunus, 30 tahun dakwah, yang ikut dakwah dia dua orang je. Dua orang je. Namanya Rubil dan Tanah. Dua orang je 30 tahun tuan-tuan. Kuliah subuh Nabi Yunus, dua orang lah datang. Kuliah tua, dua orang. Kuliah perdana pun, dua orang. 30 tahun, dua orang je anak murid dia. Perah juga, betul tak? Kalau kena kat kita pun, tak payahlah. Tutup je lah kelas takmir ni. Kita, justifikasi kita kalau Nabi Yunus frah pun logik lah. Betul tak? 30 tahun takkan dua orang je, muka sama je. Dan memang betul, dia frah, dia kecewa, sedih. Akhirnya Allah ceritakan, kalau tuan-tuan buka cerita tentang Nabi Yunus di dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus ni ada 16 ayat yang khusus. Ini homework lah saya bagi pada pagi ni. Ada 16 ayat yang khusus menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Antaranya disebut di dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-48, 49, 50. Diceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus di dalam surah Yunus secara khusus, iaitu pada ayat yang ke-98. Disebutkan juga tentang cerita Nabi Yunus di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87, 88. Dan banyaknya diceritakan di dalam surah As-Saffat pada ayat 139 hingga ayat yang ke-148. Detail Allah Ta'ala cerita perjalanan satu-satu tentang dakwah Nabi Yunus AS. 30 tahun punya dakwah, dua orang yang ikut, akhirnya surrender. Bawa diri. Naik kapal, nak bawa diri, nak pujuk hati, kapal pecah. The rest was history lah, kita pernah dengar cerita tersebut.
jatuh dia ke dalam lautan yang dalam, ditelan oleh satu ikan namanya ikan Nun. Allah sebut kalaulah tidak kerana salah satu tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi, maka Nabi Yunus selama-lamanya takkan boleh keluar, melainkan dia akan keluar pada hari kiamat kelak. Ini disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Maka setelah dia keluar daripada perut ikan Nun tadi, maka dia insaf, dia sedar kesilapannya frah tadi, akhirnya dia dapat mengumpulkan umat yang mengikuti dakwahnya lebih daripada 100,000 orang. Tapi yang kita nak sampaikan, Nabi kita, hebat dia. Dia tidak kecewa, tidak frust, tidak merajuk dalam dakwah. Sebab itu kita pesan kadang-kadang. Ada juga asatizah ataupun ustaz yang cepat koyak ataupun cepat sedih dalam dakwahnya. Macam-macam sebablah. Boleh jadi di Malaysia ni ikan Nun tak ada nak telan kita. Kena telan dengan ikan keli ke, ikan siakap ke, bagai-bagai. Ikan patil ke. Kadang-kadang ada kecewa sebab apa, parking penceramah tu ada orang ambil kan. Pusingnya pusing tak ada pagi, balik bulan depan tak datang dah masjid tu. Ini true story tuan-tuan, musim-musim hujan pula macam ni. Tak naklah aku kuliah, parking asyik jemaah je ambil contoh kan. Parking penceramah dah, ada jemaah parking motor kadang-kadang. Balik dia bulan depan, biro dakwah hubungi tak angkat dah. Ada yang frah macam tu. Jangan tisu sangat, belajarlah daripada perjalanan dakwah Nabi kita yang luar biasa jiwa besar dia. Ini sebagai satu contoh yang boleh kita teladani dalam dakwah kita. Teruskan, teruskan, teruskan. Yang kedua tuan-tuan dan nak bawa contoh yang boleh kita teladani daripada Rasul kita, penghulu segala Nabi. Dalam bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjiwa besar, jiwa besarnya Nabi kita ni, hatta orang munafik yang fitnah dirinya, fitnah isteri dia pun, dia melayani baik sampai orang tu mati. Ini luar biasa. Ini lagi kita kena respect Nabi kita. Ada satu peristiwa. Orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Pernah kita dengarkan nama dia kan? Abdullah bin Ubay ni, dia jawatan dia Presiden Persatuan Munafik di Madinah. Dia pengerusi, dia presiden. Apa benda yang dia tak bawa, benda yang buruk semua dia sebarkan. Mula daripada dia, dia admin grup WhatsApp. Dia admin grup. Dia ada YouTube channel dia sendiri nak sebar propaganda tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fitnah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Abdullah bin Ubay lah yang bawa cerita. Tapi steady akhlak Nabi kita ni, ketika Abdullah bin Ubay mati, yang tolong bantu urus jenazah Abdullah bin Ubay siapa dia? Nabi kita. Anak Abdullah bin Ubay masuk Islam. Anaknya bernama Abdullah bin Ubay masuk Islam. Kalau kita tengok, ramai anak-anak musuh Nabi ni dia masuk Islam. Dia tengok akhlak Rasulullah ni luar biasa. Rasulullah nak teka bapak payah dah, pekat sangat dah, tekel anak je lah. Sebab tu kita tengok anak Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam. Abu Jahal ni kepala pengat kalau kita kira. Anak setiausaha agung satuan munafik di Madinah namanya Abi Amir, anak dia Hanzalah masuk Islam. Hanzalah ni kita pernah dengar sahabat Nabi yang mana mandi jenazahnya itu dimandikan oleh malaikat. Sebab apa? Dia tidak sempat mandi junub. Dia first time jadi suami. Malam tu jadi suami, bangun paginya dapat seruan semboyan untuk keluar berjihad. Dia keluar berjihad, lupa nak mandi tadi. Maka dia syahid dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aku melihat malaikat yang turun memandikan Hanzalah. Hanzalah ni siapa dia? Anak kepada Abi Amir. Abi Amir ni orang nombor dua dalam satuan munafik, timbalan kepada Abdullah bin Ubay. Rasulullah bila Abdullah bin Ubay mati, anaknya bernama Abdullah bin Ubay datang jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, anak dia Islam. Wahai Rasulullah, boleh tak aku nak minta jubah engkau ni untuk dijadikan salah satu alas kain kapan buat Abdullah bin Ubay ayah aku. Rasulullah bagi tuan-tuan. Ini kita respect betul. Bukan setakat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia solat jenazah pada Abdullah bin Ubay. Ketika tu larangan belum turun lagi. Bukan setakat solat, Rasulullah angkat tangan doa, wahai Allah ampunkanlah dosa Abdullah bin Ubay. Masa tu larangan belum turun lagi. Bukan setakat doa, Rasulullah pergi ke kubur, larangan belum turun lagi ketika tu. Sayyidina Umar tegur Nabi, wahai Rasulullah, betul kau awak nak doa ke orang ni? Ni kau orang munafik. Turun ayat yang ke-80 dari surah At-Taubah, tuan-tuan boleh rujuk. Bila Sayyidina Umar tegur, wahai Rasulullah, betul ke awak nak doa ke ni? Ni kau orang munafik. Rasulullah kata, aku dah buat putusan dah. Aku buat putusan dah. My decision, putusan aku, aku nak doa ke dia. Allah turunkan ayat surah At-Taubah ayat yang ke-80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau awak mohon keampunan pada dia kah, ataupun awak tak mohon keampunan pada dia kah, ataupun hatta 70 kali awak minta ampun pada dia, 70 marratan, 70 kali awak minta ampun pada dia, di sisi Allah, falan yaghfirallahu lahum, selama-lamanya Allah Ta'ala takkan ampunkan dia. Subhanallah. Gi ke kubur, Allah turunkan ayat tegur. Masa tu larangan belum ada. Turun surah At-Taubah ayat yang ke-84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Wahai Muhammad, mu jangan lagi pergi solat kepada mana-mana orang munafik lepas daripada ni. Tadi tak apalah, larangan belum ada lagi. Wala takum ala qabrih, jangan kamu berdiri sebagai tanda hormat di atas kubur orang munafik tadi. Apa sebab? Innahum kafaru billahi wa rasulih, mereka itu merupakan orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, ini jiwa besar Nabi kita. Kita tak mampu buat. Contoh kan, kita imam masjid ataupun nazir masjid, pengurus masjid, contoh kan, adalah satu dua mulut nakal para jemaah, contoh bawa cerita yang tak baik tentang kita, ataupun bawa cerita yang ke unsur fitnah dan sebagainya. Oh, ustaz tu makan projek masjid, contohnya ambil komisen tu buat projek pembangunan tu, contoh kan, contoh. Kalau catering ambil orang dia je, contoh kan. Agak-agak kalau dia meninggal dunia, berat tak kita nak jadi urus jenazah dia? Payah juga, betul tak? Kita rasa geram juga. Mu ni masa hidup dia, apa benda mu tak fitnah aku? Kita ambil wayar termasuk dalam mulut dia, geram jugalah. Nak solat jenazah dia, minta ustaz, ustaz jadi imam lah pada jenazah dia. Rasa berat, payah juga. Tapi Nabi kita, orang yang fitnah, bini dia, isteri dia, Aisyah radhiyallahu anha, dia boleh layan sampai macam tu sekali. Ini kita respect betul. Jiwa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemaaf Rasul kita ni luar biasa. Bukan setakat orang munafik Rasulullah layan santuni. Hatta ada satu kes, penutuplah, ada 5 minit lebih kurang lagi. Ada satu kes. Seorang sahabat Nabi yang mulia, bukan orang munafik radhiyallahu anhu, namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ini dikisahkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini nak ceritanya dalam bab pemaaf Nabi kita, luar biasa tuan-tuan. Seorang sahabat namanya Hatib, dia ni sahabat, real sahabat, bukan munafik, bukan bermuka-muka, tak, dia sahabat betul. Dan dia ni salah satu sahabat kanan Nabi, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Maknanya dia termasuk dalam kalangan sahabat yang Rasulullah panggil untuk buat mesyuarat. Maknanya dia ahli mesyuarat Rasulullah, bersama dengan sahabat senior yang kanan lain. Bila bermesyuarat tentang strategi dalam peristiwa Fathu Mekah, peristiwa pembukaan kota Mekah, isi kandungan mesyuarat tu, minit mesyuarat tu sepatutnya private and confidential, sulit dan persendirian, tak boleh dibocorkan mana-mana pihak, dan hanya diri sendiri je boleh tahu. Nak bagi tahu pada isteri di rumah pun tak boleh, bagi tahu pada anak tak boleh, tak boleh. Ini sulit dan persendirian.
sepatutnya minit mesyuarat tu. Tetapi seorang sahabat ni namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dia bawa keluar minit mesyuarat tadi untuk dia bagi tahu kepada ahli keluarganya yang berada di Mekah. Ini salah tuan-tuan. Ini dikira membocorkan rahsia perang dalam Fathu Mekah. Kalau sekarang ni mana-mana tentera yang bocorkan rahsia perang, tak ada dah lepas tu, dibuang ke pancung ke dan sebagainya. Hatib melakukan demikian, dia ada sebab dia. Dia nak pastikan ahli keluarga dia di Mekah bersiap sedia bila Rasulullah sampai di Mekah, supaya beli dulu makanan, buat dulu persiapan dan sebagainya. Tapi walau apa alasan sekalipun, salah, tak boleh. Rasulullah punya informer ni, SB ni, bukan main-main, betul tak? Bukan macam biasa tak? Bukan GGK, grup gerakan, bukan pasukan khas laut, bukan UTK, unit tindakan khas, bukan. Rasulullah punya informer malaikat. Malaikat bagi tahu, wahai Rasulullah, ada seorang ahli mesyuarat ni yang telah membocorkan isi mesyuarat yang dibincangkan tadi, dan minit mesyuarat tersebut telah diutuskan kepada seorang utusan, dan utusan itu sedang menghala ke Madinah, menghala ke Mekah, menghala ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari, panggil tiga orang penunggang kuda yang paling handal pada waktu tersebut. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Miqdad bin Aswad, yang ketiga namanya Zubair. Wahai Ali, wahai Miqdad, wahai Zubair, awak semua pergi ke satu tempat namanya Raudatun Khah. Disebut dalam hadis, tempat tersebut namanya Raudatun Khah. Raudatun Khah jaraknya antara Madinah ke Raudatun Khah lebih kurang 16 kilometer. Maknanya surat tu dah bergerak 16 kilometer dah. Nak menghala ke Mekah ni 400 kilo lagi lebih kurang perjalanannya. 16 kilometer dah bergerak surat tersebut. 16 kilometer ni jauh juga, betul tak? Ada ke kesini, Kota Damansara ke Bandar Tun Razak, adakah lebih kurang? Ke KL lah lebih kurang kan. 16 kilometer dah bergerak surat tersebut. Rasulullah arahkan tiga orang ni bawa surat tadi, bawa semula ke Madinah. Tiga orang ni jenis panglima pancung tak bertanya. Bila arahan bawa surat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan pergi bertemu dengan utusan tadi, bawa surat, dia pergi sungguh. Pergi jumpalah dengan seorang utusan, dan kebetulan utusan itu adalah wanita. Orang wanita yang bawa surat. Boleh jadi strategi tak nak bagi orang tahu dan sebagainya. Wanita tersebut sedang menghala ke Raudatun Khah. Sayyidina Ali tahan wanita tadi. A'tinil kitab. Surat mana surat? Surat mana? Bagi surat, bagi surat. Jenis panglima kan? Arahan tanya mana surat? Tak tanda dah. Tak ada dah nak berpantun ke, wahai perempuan yang cantik jelita, kalau ada surat bagilah pada hamba. Tak ada, tak ada, tak ada. Panglima, mana surat? Surat. A'tinil kitab. Mana surat? Perempuan tu cuba mengelak. Ma ma'i min kitabin. Surat apa dia? Tak ada surat pun dengan saya. Sayyidina Ali kata, "A'tinil kitab aw lanulqiyan nasyab." Awak bagi surat ataupun saya akan bogehkan awak di tanah pada pasir ni. Saya tanggalkan pakaian awak di sini juga. Masa tu tak apalah, suhakam tak ada lagi. Kalau sekarang ni ugut macam tu, datang terus badan-badan saman terus. Awak bagi surat ataupun saya ketelanjangkan awak kat sini. Perempuan tu takut, dia bagi surat pada Ali. Tiga orang ni jenis komando. Komando, bila arahan bawa surat, tak ada lah nak itai ke sikit ke apa surat yang Rasulullah arahkan. Tak ada, tak ada. Bawa semula ke Madinah. Rasulullah buka di hadapan para sahabat-sahabat dia. Bila buka, tertulislah surat itu, Min Hatib bin Abi Balta'ah. Surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Isinya strategi dalam Fathu Mekah.
nak datang bila, berapa angkatan tenteranya, datang dari arah mana, siapa yang akan memimpin. Strategi semua ada dalam surat tu. Ini tak boleh rahsia perang. Sayyidina Umar terus keluar daripada mulut dia. Ya Rasulullah, da'ni. Wahai Rasulullah, bagi memo padaku, serah arahkan padaku satu arahan. Udruku hadzal munafik. Aku akan penggal kepala si munafik ni. Sayyidina Umar panggil munafik tu. Padahal dia sahabat. Tapi Sayyidina Umar marah. Wahai Rasulullah, aku penggal kepala dia. Keluarkan satu arahan wahai Rasulullah. Rasulullah tegur Sayyidina Umar. Ya Umar. Wahai Umar. Innahu qad syahida badran. Awak tahu tak? Orang yang awak nak penggal kepala dia tu, awak panggil munafik tu, awak tahu tak? Hatib bin Abi Balta'ah, dia merupakan veteran perang Badar. Innahu qad syahida badran. Dia merupakan veteran perang Badar. Maknanya Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang tentera dalam perang Badar. Perang Badar, perang yang pertama dalam Islam, berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-2 Hijrah. Tentera dalam perang Badar berapa ramai tuan-tuan? Pernah kita dengar tak sirah tu? 313. Salah satunya Hatib bin Abi Balta'ah. Orang yang menyertai perang Badar ni, dia ada satu prestij di sisi agama yang mana tak ada dalam perang-perang lain. Perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang Hunain, mana-mana perang, dia tak sama dengan perang Badar. Sebab apa? Ini perang yang first dalam Islam. Orang lain tak sanggup berperang, dia dah sanggup dah. Dia sanggup lawan ahli keluarga dia sendiri kerana Allah. Tak pandai guna senjata, dia berperang juga. Salah satunya Hatib. Lalu Rasulullah katakan, wahai Hatib, oleh kerana mu ni veteran Badar, semua dosa yang kamu lakukan sebelum daripada ini dan dosa yang kamu lakukan pada masa akan datang, semuanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh belajar tuan-tuan? Pemaaf Nabi kita ni sangat-sangat luar biasa. Orang macam ni tidak layakkah untuk kita angkat menjadi penghulu segala Nabi? Sangat layak. Tidak layakkah untuk kita teladani? Sangat layak. Tuan-tuan, banyak lagi kalau kita nak ceritakan cuplikan-cuplikan contoh tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukup anda bawakan 3 kisah pada pagi ini dalam siri kita katakan pengajian sirah kita lah dalam kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini menjadi pengajaran kepada kita, yang pertamanya dalam bab jangan putus asa di dalam kita membawa dakwah, dan yang keduanya jiwa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga sikap pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat kajian subuh kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أدخلنا الجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم